Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan mengadakan program pelunasan atau pemutihan utang petani. Berdasarkan perhitungannya, sekitar 600 miliar rupiah dibutuhkan untuk anggaran itu. Hal tersebut ia sampaikan ketika menemui para petani di Desa Wilalung, Demak, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. Maka mari kita hitung kurang lebih angkanya sekitar 600 miliar itu. Kurang lebih 600 miliar. Kita sedang mengkaji itu baik-baik agar seperti yang nelayan kemarin, ketika kemudian petaninya ini merasa kesulitan, kita mau hapuskan itu. Beberapa petani yang berbicara dengannya mengungkapkan bahwa mereka sedang terlilit utang kredit usaha rakyat atau KUR, dengan nominal bervariasi, mulai dari 1 juta rupiah hingga 60 juta rupiah. Bahkan sebagian diantaranya sampai harus menggadaikan BPKB demi pinjaman untuk membiayai sekolah anak. Mereka mengatakan salah satu harapan untuk melunasi utang yang ada dengan mendapatkan hasil panen. Namun, apabila hasil panen tidak sesuai harapan, mereka gigit jari. Yang petani tapi duwe utang KUR siapa? Sampe duwe? Hah? Utang piro? Kata, Pak. Hah? Kata. Piro. Ora utang iki yo utang dinggo tanen dinggo tandur dinggo anu. 60. 60 juta. Pun dibayar? Ya dicicil dulu belum. Dicicil. Ije piro utange? Kasih 45-an, Pak. Kasih 45. Setorannya ajek apa macet? Kadang macet, kadang gimboten. Macet, Pak. Macet. Kenapa? Kadang macet soalnya susah, petani ini. Lah ya kok macet kenapa? Panen langsung. Gagal panen, Pak. Kemarin yang 2 tahun itu brambangnya kan anu, Pak. Oh, nandurnya brambang. Pas utang KUR untuk nandur brambang. Iya. Terus gagal panen. Gagal panen. 2 tahun itu, Pak. 2 tahun. Terus cicilannya kutangnya kapan itu? Itu per tahun 2022 sampai sekarang, Pak. Utangnya kapan? 2022? Ya, 2022 tapi kan dianai terutama. Oh, si nganai siapa? Ngembang. Oh, tengbang. Kasih bunga, Pak. Kasih bunga. Utangnya swida. Iya. Terus saat ini lancar apa macet? Macet. Macet, Pak. Sebelumnya, program sejenis juga dijanjikan Ganjar kepada para nelayan ketika berkeliling ke sejumlah daerah pesisir selama masa kampanye. Kendati demikian, ternyata aspirasi serupa juga muncul dari kalangan petani termasuk para petani di Demak.